Berapa persen untuk Anies Baswedan, Pak Hasto? Calonnya untuk Anies. Ya kan calon sendiri. Oke. Okay. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang daftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Berarti kan dari PDIP Mas Anies dengan Mahendra gimana, Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDIP Perjuangan. Mas DPP akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan untuk Jakarta, Mas. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Siap, siap. Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, terutama bangsa-bangsa Islam. Dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam. Sehingga inilah yang kemudian Pak Anies berikan apresiasi. Dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas, untuk kita ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Dengan Pak Anies melawan 24 partai, Mas? Pak Anies Baswedan itu putra, ya tokoh pahlawan. Ya Pak Baswedan, beliau juga dikenal perjuangannya di BPUPK.